Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairil ADV. Kesempatan kali ini saya akan coba unboxing satu produk Trap 10 dari Ngapak ID. Langsung saja kita coba buka sama-sama apa yang ada dalam pembelian paket ini. Jadi Trap 10 ini serinya Hexo. Langsung saja coba kita timbang berat total dari Trap 10 seri Hexo ini. Jadi packingannya cukup kecil. Langsung saja kita timbang bersama staf sek. Total berat 342 gram. Oke, jadi dalam pembelian paket Trap Hexa seri Hexa ini kita disertakan 3 gailen. Ada 3. Jika tanpa stop sec, trap ini jauh lebih ringan. Ya, hanya 259 gram. Jadi menurut saya trap seri Hexo ini cukup ringan. Langsung saja mari kita set up trap Hexo dari Ngapak Design. Jadi saya set up di pesisir pantai dengan angin kencang, ya mengibaratkan ketika di gunung, tanpa basa-basi. Untuk mempersingkat waktu video setup ini saya percepat. Jadi kurang begini penampakan dari setup seri Hexa dari Ngapak. Untuk jahitan cukup rapi, tak perlu ditanyakan lagi. Setiap sisi sudah dilengkapi dengan gailen penambahan
bahan nilon mini ristop. Kita lihat dari sisi dalam. Oke, bagian dalam sudah disimsil setiap sisinya, dan di setiap sisi sudah dilengkapi dengan cantolan. Jadi buat yang ingin menggunakan bed up atau inner dari ngapak, bisa 1, 2, 3, 4, 5, serta bagian atas kita di lengkapi juga dengan stopper yang tentunya fungsinya untuk mengaitkan inner ke outer tent, atau juga bisa difungsikan sebagai gantungan lampu. Oke, ini penampakan setelah penambahan bed up dengan ukuran 80 lebar, panjang 2 meter, cukup muat. Jadi bed up saya gunakan dari Safar Outdoor. Dan ketinggian trekking pole saya gunakan di 130. Oke. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video singkat setup Trap Ten Hexo dari Ngapak Design. Bye bye.